Alhamdulillah sekarang rambutnya mulai kulimis, berarti sedang cerah. Terutama untuk Bung Karno. Perlu juga saya sampaikan, saya mengingatkan ketika Bung Karno pulang dari pengasingan, dia datang sebelum kemerdekaan ke Jakarta dalam kondisi badannya tidak sehat. Sekalipun ini memang berlebihan. Harus terbuka. Silakan untuk memberikan simbolisnya. Iya. Benar ya, kurang. Ambil sepedanya. Ini B ya? Ya. Kalau B kita kasih rumah sesuai lirik. Cuman aja pak. Kurang. Oh kurang. Terusin ku diam. Ya. Oke. Selanjutnya berikan kepada Tuhan. Makan nanti sekitar. Biru. Selanjutnya Wah, ini jadi gandula mamae ya. Oh, gandula. Wah, benar gandula mamae. KNPI dalam rangka hari ulang tahun pemuda yang ke-93 ini kita melaksanakan aktivitas dan kegiatan kepemudaan dan mudah-mudahan ke depan itu bisa berkiprah lebih ya dengan dukungan para keolotan lah gitu ya, para sesepuh pemuda ya, dan mudah-mudahan pemuda ini bisa berdaya. Saya kira ketika pemuda mandiri berdaya tadi motonya lebak sejahtera, itu harapannya seperti itu dan kan bisa terwujud sesegera mungkin ya Bapak. Kita siap. Terus Bang Anies, terkait ini pen hari ini pen NPI alhamdulillah sudah bersatu untuk di Lebaknya. Harapan ya. Pak Anies untuk ke depan gimana Pak Anies? Ya. Itu kan modal awal. Jadi ketika pemuda bercerai-berai mau bagaimana berpikir membangun kan gitu ya. Ya, sekedar sudah bersatu alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi modal awal untuk bisa berkiprah lebih ya, untuk membangun Lebak ini. Karena modalnya dari bersatu dulu, baru nanti kita bisa. Pertama, kami dari DPD KNB Kabupaten Lebak mengadakan rangkaian dari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini. Yang pertama perlu kami informasikan, kami mengadakan 93 santunan kepada anak yatim. Kemudian yang kedua itu mengadakan pentas seni pemuda, ada mural melukis dalam hal-hal yang positif, kemudian ada pentas musik pemuda, ada orasi kepemudaan, dan di penghujung nanti malam kami akan mengadakan pengajian pemuda. Harapan kami di momen Hari Sumpah Pemuda yang ke-93 ini, sekalipun usianya sudah kategori tua, tapi itu mencerminkan bahwa para pemuda hari ini harus bahu-membahu, pemuda hari ini harus bersatu untuk bersama-sama membangun, khususnya di Kabupaten Lebak dan umumnya ya, Indonesia keseluruhan.
Terima kasih. Siap-siap. Pak Ketua, terakhir terkait kegiatan hari ini, ada kerjasama dengan pihak lain nggak ya? Oh iya, perlu kami sampaikan untuk kegiatan hari ini kami kerjasama dengan pihak Bank Jabar Banten, kemudian tuan rumah ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga tentunya, dan bersama Ketua MPI Kabupaten Lebak, dalam hal ini Ketua Gapensi Kabupaten Lebak. Oke, siap-siap.